Pemirsa, pasca longsor yang menimpa jalan lintas Sumatera penghubung Tarutung Sibolga, kini jalur sudah bisa dilalui. Namun imbas peristiwa alam ini, 7 mobil tertimbun dan 3 orang yang masih satu keluarga meninggal dunia. Hampir 10 jam, jalur lintas Sumatera penghubung Tarutung Sibolga tidak bisa dilalui akibat tertutup material longsor. Membuka jalur, petugas menggunakan 2 unit alat berat. Alat berat juga digunakan untuk mengevakuasi mobil yang masuk ke sungai akibat hantaman longsor. Akibat longsor ini, 3 orang sekeluarga tewas. Tidak hanya itu, 7 unit mobil ikut terimbas longsor dari bukit setinggi 50 meter. 1 rumah warga rusak. Longsor ini melibatkan 7 kendaraan yang terseret, ya, harus sampai dibawa ke arus sungai. Dari kejadian ini ada korban, ya, sedangkan korban 3 orang, tambah 2 dewasa, 1 anak-anak. Sebelumnya, hujan deras mengguyur kawasan tersebut yang mengakibatkan pohon tumbang menutupi bahu jalan. Mobil terjebak akibat macet pada jam 5 sore dan terjadi longsor dari bukit yang menghantam mobil tersebut.